unboxing paket dari gue. Buat kalian yang suka touring dan juga jalan-jalan riding jauh, kalian wajib banget punya ini. Terus sambil kita bisa ngobrol sama temen. Jadi gini guys, jadi intercomnya tuh dari si karburet ini. Gila, di sini dia bisa connect ke Siri dong guys. Make a call. Hai. Gue coba telepon bini gue tapi pakai Siri guys. Anjay, sudah keren sekali guys. Tuh, otomatis telepon istriku. Anjay. Gila. Gokil, karburet canggih banget. Gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi bersama saya Menerman di channel AMR Random. Anjay, saya Santo. Oke guys, sorry banget Anda di sini lagi agak sibuk sekali, jadi jarang update konten ya kan. Jadi di konten kali ini spesial banget, di depan Anda ada suatu paket yang sangat spesial, dikirim langsung dari luar negeri. Wow. Kira-kira isi paketnya apa dan kenapa Iron Rider membeli ini, alasannya apa, fungsinya untuk apa, penasaran? Tahu gak sebasi kita bakalan unboxing paket dari luar negeri ini. Fungsinya kotak, kira-kira apa isinya ya kan? Kotak segini yang pastinya sih untuk motor. Jadi produk ini adalah salah satu solusi untuk kalian para pecinta touring ataupun riding jauh yang memerlukan navigasi segala macam. Pokoknya dengan adanya produk ini kalian akan merasa sangat nyaman dan berfungsi banget selama riding. Kira-kira apa, langsung aja kita unboxing guys. Langsung aja kita buka. Ada boxnya lagi di dalam. Sek! Inilah dia. Ini adalah Karburet W702 Pro. Buat kalian yang suka touring dan juga jalan-jalan riding jauh, kalian wajib banget punya ini. Karburet W702 Pro. Wireless portable, upgraded dual bluetooth, waterproof grade IP67 motorcycle stereo with intercom function and compass or barometer. Panjang banget ya kan, sampai mil baca soalnya. Oke, ini adalah produk dari Karburet. Jadi orang kalau ngira dari kemarin ngeliat ini, kiranya ini adalah double din untuk mobil ya kan. Tapi karena sekarang sudah makin internasional, produk-produk tuh sudah mulai pada upgrade ya kan, mengupgrade sekarang available untuk motor. Jadi kalian bayangkan yang biasanya ini adanya di mobil, sekarang available untuk motor guys. Ini memang spesialis untuk motor ya. Ini tipe W702 Pro. Nah ini tuh layarnya 7-in ya, 7-in IPS touchscreen, jadi udah full touchscreen nih. Bah, fungsinya untuk apa sih di motor gitu kan? Kalau di mobil itu kan ketahuan gitu kan, untuk musik, untuk segala macem gitu ya. Nah di motor fungsinya nggak beda jauh dengan mobil, cuma ini jauh lebih canggih teknologinya daripada di mobil. Karena di sini kalian bisa lihat ya, di sini sudah ada di sini. Nah ini, di sini sudah ada Bluetooth. Jadi kita bisa pakai koneksi Bluetooth. Ada Android Auto. Jadi software dia itu sudah full Android. Bisa juga CarPlay. CarPlay ini untuk musikan, dan juga ini IP67 adalah grade waterproofnya, karena nantinya dipasang di motor pasti kena panas, kena hujan. Ini waterproofnya tuh sudah tersertifikasi IP67 guys. Wah luar biasa ya ketahanannya. Dan karena Anda membeli ini langsung dari luar negeri, dari China, jadi di sini Anda dapat beberapa mounting guys. Nah Anda di sini mintanya mounting yang universal biar bisa kepasang di mana aja. Rencananya Anda bakalan pasang di pasang di JTEC 14. Yuk kita unboxing. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya paketannya ya. Jadi kalau nggak salah ini adalah model terbaru dari Karburet ya guys ya, yang sudah di upgrade daripada teknologinya. Bismillah, kita buka isinya. Wih, packingnya rapi banget sih, karena ini dikirim dari luar negeri ya. Jadi ini transit dulu nih, di sini ada transitnya ke Singapura dulu baru ke Indonesia. Nah, kita buka. Ada ininya, pengaman. Langsung kelihatan guys. Layarnya 7-in. LCD 7-in, gagah pasti, ganteng banget pastinya ini. Buset. Hedon banget pakai gini kan, masih jarang orang-orang pakai ginian guys. Nah, ini dia device-nya. Ada soket ya. Kabel-kabel segala macem. Ini dapat mounting ini juga guys. Ternyata di dalam masih banyak lagi mounting-mountingnya tuh. Ini ada mounting model jepit ya, yang bisa difleksibelkan, geser kanan kiri kemana aja, atas bawah. Di sini kita juga dapat kabel USB ya guys ya.
kabel USB. Ada colokannya ke sini. Oh, ini bisa juga dihidupkan pakai power USB. Ini sepertinya langsung ke aki. Ini yang via USB, pakai adaptor ya. Di inputnya tuh 2,5 ampere ya. 12 volt. Kita dapat sikring juga, guys. Fuse. Ternyata ini box fuse, guys. Jadi udah aman banget ya kan. Nyambung ke motor sudah dapat fuse yang benar-benar dia udah nyambung langsung secara langsung. Jadi benar-benar simpel banget pemasangannya, tinggal pasang bracket dan colokin ini. Nah, Bang, apa aja sih fungsi daripada carburet ini ya kan? Kita jelaskan sekali lagi. Di sisi lain, selain untuk ganteng, ini tuh bukan buat gaya tapi memang sangat penting. Tapi sebelum kita ini, kita dapat juga nih manual booknya. Manual booknya kita dapat. Oke, kita akan jelaskan satu persatu fungsi daripada si carburet ini, guys. Dimana carburet ini di bungkusnya pun sudah dijelaskan Bluetooth, Android, CarPlay, dan IP67. Jadi kita bisa langsung connect ke intercom melalui device ini. Dan juga kita bisa musikan. Kan kemungkinan musikan mana speakernya, Bang? Ya itu. Kita langsung bisa langsung connect ke intercom sebagai speaker ataupun pakai wireless headphone. Kita bisa langsung connect ke sini. Jadi untuk musikan kita bisa enjoy ya kan. Gak perlu kita harus beli Harley yang ada musik-musikannya mahal-mahal, tapi sudah bisa pakai ini ya. Oke, yang spesialnya lagi, jadi fungsi intercom itu Anda pikir ini cuma bisa nyambung ke intercom. Ternyata ini fungsi intercom ini, jadi ketika kita dan boncengan ataupun ketika dengan teman yang pakai rider juga, yang pakai motor juga, jadi kita bisa terkoneksi secara intercom menggunakan dengan earphone, guys. Jadi kalian nggak punya intercom nih, cuma kalian punya headset nih yang wireless, tinggal konekin ke sini, jadi bisa tersambung. Fungsi intercom itu kayak teman kalian punya headset juga disambung, kita bisa ngobrol sama teman. Jadi gini, guys, jadi intercomnya tuh dari si carburet ini terkoneksi dari headset dua orang, entah mau penumpang ataupun rider lain, tinggal dikonekkan ke sini, kita bisa ngomong secara langsung ya menggunakan earphone itu. Jadi koneksinya nanti di sini, dan juga kita bisa berbagi musik juga. Ibaratnya kita boncengan, biar nggak ini, kita bisa bagi musik. Dalam arti ini dual bluetooth, jadi dia bisa koneksi dua bluetooth sekaligus, bisa pakai fungsi intercom tadi. Keren banget ya, guys ya. Jadi ada juga fungsi kompas dan barometer. Jadi ketika kita tersesat ya kan, selama ini kita masih pakai HP ya kan, apalagi kalau kita pakai iPhone, itu sangat beresiko sekali untuk nempel di motor. Karena iPhone itu dia kan punya seperti gimbal gitu, guys, stabilizer untuk di lensanya. Lama-lama itu bisa gemblung itu kan, lensanya jadi goyang-goyang sendiri karena getaran di motor. Nah, udah buang sekarang, jangan lagi pakai HP atau segala macam ya kan, belum lagi kalau kena hujan ya kan. Pakai ini, sudah tersedia kompas dan barometernya. Jadi kita bisa buka map secara offline tanpa harus ada paket data. Dan juga ketika kalau kita pakai HP kan hujan mau enggak mau tetap kita harus meneduh ataupun kita simpen tuh HP biar nggak kena air hujan. Nah, ini salah satu kelebihan yang satu luar biasa dari carburet W702 Pro ini. Dia itu sudah tersertifikasi IP67 untuk waterproofnya. Jadi aman banget ketika dia nyala, kita mau jalan kemana aja, kena air hujan segala macem, aman banget pakai ini. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung aja pasang di Zelboy di ZX14 Enrider, dan nanti kita lihat fitur-fiturnya yang ada di sini. Oke, yuk langsung aja kita install carburet W702 Pro di Zelboy. Lanjut videonya, check out. Oke, langsung aja kita install di ZX14 si Zelboy ya kan. Basicnya ini kan moge sport touring ya kan, hyperbike sport touring. Jadi pas banget, cocok banget kita pasang ini. Tinggal cari nginiin dari sini aja, guys. Narik kabel dari sini. Oke, kita biar aman nyambung aja langsung ke power lampu, guys ya. Jadi ketika ignition on, kontak on, dia bakalan ikutan nyala. Langsung kalau pemasangannya. Lalu untuk negatifnya kita sambungkan di sini, kebetulan udah ada additional jalur negatif ya di sini nih. Nah, ini kemarin ya. Ini sementara dulu kita ngetes dulu kalau hidup. Ya, berarti yang ada memang internasional lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nyalakan. Dah, langsung ikut nyala kan, internasional.
Mekanik bos senggol dong. Nah, ini adalah tampilan layarnya ya, bentar guys. Bekas di ini-iniin. Ini adalah tampilan layar daripada Carpuret W702 Pro. Ini agak dekat. Di sini ada iPlane untuk pemutaran musik, auto untuk navigasi. Bisa juga pakai SD card, ada setting, mounting segala macam. Ini musiknya di sini. Kita coba yang auto ya. Perbolehkan please install Android atau ini harus kita konekin ke handphone seperti ini. Setting. Enak banget guys ya. Jadi touchscreen-nya tuh ini banget apa? Benar-benar responsif, responnya tuh enak banget. Enggak kayak produk-produk lain-lainnya. Kita mau rapihin jalurnya karena ini baru pengetesan. Kita lanjut aja ke video selanjutnya. Setelah ready, lanjut kita jalankan semua video kita dari sini. A few moments later. Oke, okay, alhamdulillah sudah terpasang dengan rapi dan jadi nggak ada kabel satupun yang terlihat ya. Jadi habis kita bongkar semua jalur kabelnya dari sini, kita masukin ke sini, putnya di sini dan di sini kita kasih spare supaya ketika dia berbelok-belok ini tidak tarik menarik ya kan, dari tadi tambang. Nah, oke, okay, sekarang kita akan jelaskan beberapa fitur canggih. Mungkin nggak bisa keseluruhan soalnya fiturnya terlalu banyak ini. Sini kita lebih dekat. Gitu kita on kan, otomatis dia akan mengikuti jalur daripada kontak kendaraan kita, guys. Nah, kali ini Rider mau koneksinya pakai HP Android, soalnya iPhone-nya untuk ini, untuk apa namanya, untuk rekam. Kita tinggal buka. Nah, ini sudah langsung connect. Dan setelah connect, tampilannya dia akan langsung berubah, guys. Rider juga kaget sekali tuh. Dia langsung otomatis membuka Google Maps di sini ya kan, untuk navigasi kita. Dan di sini ada tampilan play musiknya dari YouTube musiknya tuh udah otomatis di sini. Dan Anda berpikir koneksi Bluetoothnya itu hanya untuk sekedar apa namanya musik atau segala macam, ternyata semuanya termirroring di sini guys, dari WhatsApp, telepon, YouTube musik, Maps ya kan. Ini tampilan kayak gini ketika kita akan jalan. Kita coba di sini ada pencet menu ya. Kita akan coba ke menu utamanya. Setelah dia terkoneksi dengan smartphone ataupun ke iPhone kita, nanti tampilannya seperti ini guys. Lihat guys, ini guys, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa terhandle oleh Carpuret ini ya, mulai dari ini navigasi, Google Maps segala macam, Messenger, bahkan WhatsApp, telepon, YouTube musik juga ada di sini, sini semua. Nah, sini juga kita ada menu sesuaikan guys, jadi kita bisa menyesuaikan ini mau tampilannya gimana. Kita bisa setting juga lewat HP nih, sesuaikan peluncuran tuh di sini. Ini maklum HP Android buat perang guys, tapi banyak duitnya gara-gara mau HP ini. Kita bisa sesuaikan, bisa tambahin beberapa aplikasi gitu ya kan, kayak berita, sepertinya berita nggak ini di sini kan nggak terlalu penting, jadi kita centang aja, maka berita di sini nanti akan hilang. Beritanya nanti akan hilang. Dan juga kalau kita mau tambahin lagi, sesuaikan lagi, tinggal tambah-tambah aja, tambah tindakan ibarat kita mau apa, tindakan asisten atau apa, pokoknya bisa semua. Dan spesialnya lagi ketika kita buka WhatsApp, kita bisa dengerin pesan melalui suara yang terkoneksi ke intercom nanti atau ke headphone kita. Nanti kita langsung tes aja ketika jalan guys ya. Kita bakalan langsung pakai helm dan cek pakai GoPro. Lalu kita selanjutnya disimpan sini. Oke okay guys, seperti inilah tampilannya ya setelah terpasang. Gila ganteng banget, seperti apa ya, biasanya adanya di mobil, sekarang udah tersedia di motor. Anjay, moge pakai ginian kayaknya mantep banget ya kan. Nggak cuma untuk moge, apalagi motor-motor kalian nih biar kelihatan agak hedon gini kan. Oke, di sini Carpuret kita sudah nyalakan dan kita sudah coba koneksikan tadi pakai iPhone. Gampang banget untuk koneksinya, jadi nggak perlu ribet-ribet, tinggal pairing-pairing jadilah gini. Kita mau coba kalau menu iPhone seperti apa. Wah, tampil semua guys. Bisa Google Map juga di sini. Kita coba pakai Google Map aja. Oke. Kita cari tujuan nih. Kemana tujuannya nih? Gimana cara menavigasikannya nih? Oh, ini menambahkan. Oh, di sini kita bisa cari. Oke. Tinggal kita cari pencarian, gas station segala macam udah ada semua di sini. Ini SPBU. Jadilah begini. Dan di sini kita juga udah konekin ke intercom ya guys ya. Jadi
intercom sudah bisa connect dari sini, kita bisa sambil dengerin musik di sini. Tuh. Dengar guys, kalian mendengarnya? Jadi kita navigasi ada suaranya juga, keren banget. Oke lah, mari kita coba jalan ya guys ya, pakai carpuret. Seperti apa sih view-nya? Nah, kalau di kamera kelihatan enggak sih segini? Kelihatan lah ya. Depannya enggak terlalu kelihatan ya, kita fokus ke carpuret aja. Wah, anjay. Ketika kita starter, tegangannya dia tuh nggak berubah, jadi nggak ngedip-ngedip gitu guys. Oke, kita jalan. Wuhui. Wah, ini sepertinya radar agak kurang ke atas ini ya, biar kelihatan banget di kamera. Oh tuh, turn right then make you turn. Oke, nanti kita setting di luar, kita keluar dulu guys. Wah, anjay. Mari pak. Widih. Keren sekali, bejir. Anjay guys, udah nggak perlu lagi HP ya kan. Kita kalau pakai iPhone, pakai holder iPhone tuh riskan banget, takut kameranya error kan karena ada stabilizernya. Pakai ini udah aman banget. Ini udah aman banget dan juga sudah apa namanya? Udah sabar dulu map gue lagi ngomong. Dia sudah IP6 ya untuk anti airnya. Jadi jangan takut ketika hujan. Kita coba sambil dengerin musik di sini ya. Kita tinggal main playlist. Mungkin kalau pakai Android lebih enak sih. YouTube musik apakah harus premium di sini ya? Oh, kita harus download dulu kalau untuk YouTube musiknya karena Android belum premium. Gitu guys. Jadi kalau ada WA juga kita bisa buka WA di sini. Gila, di sini dia bisa connect ke Siri dong, guys. Make a call. Anjay, kita tinggal my wife. Gue coba telepon bini gue tapi pakai Siri guys. Anjay, sudah keren sekali guys. Tuh, otomatis telepon istriku. Anjay, gila, gokil, carburet canggih banget. Halo sayang. Nah, aku lagi ngonten ini, lagi ngetes carburet. Ternyata bisa pakai Siri, keren sekali. Ya udah matiin sayang. Gokil sekali guys. Permisi. Gue fokus ngeliatin carburet, kagak ngeliat depan ini. Halo tong, cil, lihat motor anda ada carburetnya. Gokil, kita sambil jalan layarnya dengan layar besar ya kan. Sekian in, jadi enak banget tuh. Edun. Jadi ini buat kalian yang suka banget touring ataupun jalan jauh, wajib banget punya carburet ini sih. Ya kan. Buat kalian semua jangan lupa yang mau beli carburet, memang belum dijual di Indonesia, kalian bisa beli di sini. Jangan lupa pakai kode voucher ini guys, biar kalian dapat diskon dari Anerader. Gokil memang. Ini produk langka, jadi kalian kalau pakai ini tuh masih rare banget. Orang pasti bakalan bertanya-tanya, anjir apaan ini di motor bejir gitu ya kan. Yang masih bingung, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi untuk pembelian produk carburet ini guys. Yaudah, setelah ini kita bakalan tes daripada ketahanan anti air ya. Pokoknya ini udah mantep banget, bisa anti hujan badai bejir. Nanti kita langsung semprot air. Oke, yuk kita langsung lompat menuju ke rumah. Kita tes ketahanan carburet ini sebagai outdoor, berarti ini kan ya outdoor karena ini di dalam motor, di motor. Jadi kita harus siap kena panas, kena hujan. Nanti kita akan sembur, bukan disiram, kita sembur pakai air yang kencang. Anjir, mau berselai bih. Wajah ya lo tong. Iya tong, air radar tong. Iya tong. Woi. Wah, udah digeber, geber mulu. Si bang. Oke bang. Wih, ganteng banget sih udah ini. Kelihatan mewah banget gitu. Oke, kita masuk ke rumah saja. Kita langsung tes daripada anti air si carburet ini. Ini sudah sangat cepat. Oke guys, kita sudah test ride. Nyaman sekali. Untuk touchscreennya juga luar biasa kan. Dibekali dengan layar besar. Terus di sini sudah tertulis tersertifikasi waterproofnya itu IP67 ataupun IP67. Jadi itu bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Ah, tambah besar lagi, kita langsung aja nyalain. Kondisi nyala guys ya. Nanti kita lihat modar nggak dia ini ya kan. Karena namanya di motor harus siap angin dan badai. Nah sebelum itu, Anander mau kasih tahu nih audio output. Nah di sini nih audio output ini tinggal kalian bisa connect dua nih, 1, 2. Jadi bisa fungsi intercom, ngobrol langsung. Cuma pakai ini doang. Oke. Mari kita tes ketahanan daripada carburet
720B Pro. Waterproofnya seberapa kuat sih? Kita guyur dengan air sekencang ini ya guys ya. Ini kondisi masih menyala ya guys ya. Agak nyeleneh-nyeleneh, dah beli jauh-jauh dari luar negeri. Kita siram-siram biar membuktikan. Lihat guys. Nih. Tuh. Kena air kenceng cu, anjay. Tuh. Masih nyala normal. Oke, sekarang kita coba. Dia langsung turun ya, basahnya ya. Tuh, kita touchscreen masih aman. Masih enak banget, nggak error, nggak jalan-jalan. Thanks for using CarProtect, aku pencet help. Jadi bukan main-main, kita coba siram lagi. Yuk, siram teraja terus. Ini dari atas, sekarang dari bawah. Anjay, bejir. Gokil. Terus gue mau cuci kaki dulu, kotor. Nanggung, adem. Udah, matiin. Gila guys. Gokil banget sih ya. Ini dalam kondisi kena air nih. Touchscreennya masih responsible banget. Responnya masih sangat bagus, tidak error-erroran. Tuh, masih enak banget. Pengaturan masih oke. Pokoknya tahan banting banget carburet deh. Worth it banget, recommended banget buat kalian semua yang suka jalan jauh ataupun touring. Jadi kalian wajib banget punya device ini guys. Jangan lupa memberi CarProtect 720B Pro. Klik link yang ada di deskripsi di bawah. Oke guys, sudah terbukti nggak cuma fungsi, ketahanannya juga luar biasa banget dengan tersertifikasi IP67 IP67 untuk waterproof CarProtect 720B Pro. Ya kan? 720B Pro ini sangat durability dan juga fungsinya mantap banget. Jadi buat kalian semua yang mau meminang produk ini, jangan lupa klik link yang ada di deskripsi ataupun kalian bisa cari di website resminya CarProtect. Ini dia linknya. Ataupun di e-commerce seperti Alibaba ataupun eBay. Jangan lupa pakai kode voucher Aminur Rahman dan kalian dapat potongan harga yang begitu sangat fantastik. Pokoknya ini masih rare banget, kalian pakai ini pasti akan menjadi pusat perhatian ya kan. Para teman-teman kalian, para anak-anak pasti bertanya-tanya, ini apa anjay? Ada apanya ini di motor kayak gini kan? Pokoknya recommended banget buat kalian semua yang suka touring ataupun jalan jauh. Dan juga gaya-gayaan, cocok. Oke, buat cukup sekian vlog kali ini. Thank you very much buat kalian semua yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng dan follow us juga. Dan follow us juga minggu di @anlader_. Jangan lupa beli CarProtect. Link di deskripsi. Gaskan. Salam tarik sis. Beto.